Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Band Electras, akan menyampaikan dua buah lagu. Lagu pertama, lagu patriotik ciptaan yang berjudul Keluarga Sejahtera, Kedaulatan Terpelihara. Dan lagu kedua daripada kami, lagu yang berjudul Seribu Impian. Terimalah persembahan daripada kami, Band Electras. Betul. Kalau tadi kita dah tengok dah VT kumpulan yang akan membuat persembahan selepas ini. Yo. Sebelum tu, pasti debaran juga yang menanti bang. Dombo. Nanti kan dah cabut. Yo, dah cabut. Tapi tak disobot. Jadi calon nak sobot. Kita tak sobot. Tapi nak pasan lah. Selagi tak selesai the battle of the band yang terdarat tahun 2022 ni. Yo. Selagi itu jangan cabut ke mana-mana. Jangan cabut ke mana-mana. Tunggu nombor cabutan bertuah yang kita akan paparkan. Ya. Di skrin utama. Baik. Jadi saksikan ya, nombor anda akan tertera di skrin di sebelah kanan ayam. Nombor 21 hingga 25. Yeah. Itu dia. Okay, bang. Antara inilah 0737-4575. Yang lain tengok sendiri. Yeah. Okey. 4010. Dan boleh tebus hadiah di sebelah kiri pentas utama kita. Ya, yeah, betul. Itu dia. Jangan lupa bawa nombor sekali ya. Okey. Baik bang. Ya. Yeah. Siapakah yang akan kita cungkil rahsia kumpulan ini? Jom kita bersama dengan penyanyinya. Ada? Ada wakil. Ada wakil. Oh. Wakil. Wow. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakaplah negeri kan. Tuan number. Saya. Tuan number khabar apa? Khabar. Oh, kau pun dah nervous. Dah nervous lah, tengok lain macam. Okey, nama bang. Okey, saya pegawai warung satu Muhammad Syarif Nizam Rosdin. Oh, yang ni lah pegawai warung satu yang disebut-sebut tu. Jok, nampak. Diorang kata, ya Allah di elektoral. Okey. Nak tanya bang, kejap ya, bang. Kita boleh, suruh boleh dia buat pilihan ni. Okey, nama manja apa tadi? Nama manja. Biasa orang panggil saya Syahril lah. Tak, okay. Orang panggil. Yang tersayang panggil? Ayin. Okey, baik. Cik Ayin. Okey, Ayin. Ayin nak kiranya untuk berbual lah kan, lebih selesa ya. Di sebelah sana akan membangkitkan aura eh. Right. Okey. Okay. Jadi kalau di sini, Cik Ayin kena pilih lah. Nak bercakap dengan siapa, sama ada dia yang nak bertanya ataupun di sini. Di sana aura, di sini auta ya. Yo, mana satu? Pilih lah. Saya bilang yang terbangun. Aku tak laku okay, lah. Okey, siap bang eh? Saya nak tanya bang. Okey. Okey, tercetusnya untuk mewujudkan kumpulan Dilektras. Kumpulan Dilektras? Ya. Kita orang generasi keempat. Daripada tahun 1973 lagi. Wow. Macam duduk rumah Feda. Yang bermula di Sarawak masa tu. Wow. Dia punya penyokong. Macam reality tali besen. Fuyo. Jadi sekarang ni lah kami membawa momentum mengikut aliran semasa, muzik semasa. Sehinggalah kami berjaya 3 tahun berturut-turut battle of the band. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik. Okey, perasaan untuk malam ni Cik Ayin rasa macam mana? Perasaan pada malam ni kita dah banyak perform tahu. DUIT, doa, usaha, ikhtiar kita tawarkan saja. Nasib baik. Tepukan. Nasib baik jumpa. Kau tak takut tak jumpa. Doa. Dan untuk makluman Nen, pakaian dia pakai pada oleh Cik Syarif tadi. Cik Yin. Adalah gabungan antara pahlawan Melayu dan juga Elsa Frozen. Ada gabung. Okey, tukarlah. Melayu campur dengan abang Auta. Let me go. Sebab baju ni malam ni kita tengok kan kanak buat ada kat bawah ni. Okay, jadi kita bawalah benda ni bagi nampak orang kata tegun sikitlah. Insya-Allah. Okey, baik. Jadi abang akan nyanyi dua lagu eh. Dua lagu betul. Rasa-rasa dah bersedia? InsyaAllah dah bersedia. Kita berikan yang terbaik. Kalau macam tu, abang hiburkan kami semua pada malam ini. Cimalah. Di Electra. Terima kasih. Thank you.
langgar, walau ku